Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, nice to meet you again on our online meeting. So today's discussion will be about having presentation, and the subtopic will be about presentation, technique, and preparation. So let's have a look, and the agenda. Will be about organization, useful expressions, some useful expressions. Jadi, seperti biasa, yang kita akan bahas untuk materi presentation adalah tentang beberapa ekspresi atau frasa yang digunakan. Kaitannya dengan presentation, kita punya rangkaian atau susunan penyampaian, yaitu. Yang pertama, initial, including greeting, planning, structure, timing, discussion, policy. Kemudian, yang kedua yaitu middle atau bagian tengah, meliputi holding audiences, attention, and sequencing. And the last will be final. Nah, ini adalah bagian penutup yang meliputi ending the presentation, summarizing, and, and concluding. And the last will be about handling questions. Jadi ini adalah beberapa rangkaian atau satu rangkaian presentasi meliputi bagian awal atau initial, middle atau bagian tengah dan kemudian bagian penutup atau final yang untuk hari ini yang akan kita bahas atau akan saya sampaikan adalah some useful expression pada bagian initial and final oke kita langsung ke materi ya getting started nah, untuk memulai presentasi, beberapa poin yang sudah saya sampaikan tadi di bagian awal, yaitu yang pertama greeting, and the second is planning, the third is structure, the fourth is timing, and the fifth or the last is discussion policy. Jadi untuk bagian awal ini adalah beberapa poin atau beberapa inti ekspresi yang disampaikan dalam bagian inisial. Untuk greeting, ekspresi yang digunakan adalah Semisal good morning or good afternoon ladies and gentlemen. Biasanya kita sapa dengan mengucapkan salam berupa selamat pagi atau selamat siang. Atau langsung saja menggunakan ladies and gentlemen, seperti itu sudah diperbolehkan. And then for planning atau pada bagian subjek memasuki pembukaan yaitu beberapa ekspresi yang dipakai adalah I plan to say a few words about I'm going to talk about the subject of my talk is the theme of my presentation is I would like to give you an overview of Nah, ini beberapa ekspresi yang dipakai ketika kita mau memperkenalkan subjek atau menyampaikan rencana terkait topik yang akan dibahas dalam suatu presentasi. Dilihat dari kosakata atau vocabulary, ada kata-kata I plan to say, saya berencana menyampaikan. I'm going to talk, saya akan membicarakan mengenai atau langsung ke intinya, the subject of my talk is, um, point atau subjek yang akan saya sampaikan adalah, atau dengan menggunakan kata theme, tema, atau dengan vocab overview. Nah, ini untuk bagian planning. Dan about the structure, nah, ini adalah susunan. Untuk mengekspresikan atau menyampaikan susunan, beberapa frasa yang digunakan adalah I've divided my talk into blah 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 parts. Nah, saya membagi atau agenda kita hari ini akan terbagi menjadi beberapa bagian, semisal tiga bagian atau empat bagian seperti itu. Dan my talk will be in. Nah ini pidato atau presentasi saya akan terbagi menjadi nah, ini pada dasarnya artinya sama, tetapi frasa yang dipakai memiliki variasi yang berbeda. Kemudian, I'm going to divide. Nah, ini saya akan membagi atau kita menggunakan frasa first, second, third. Nah, ini sudah pertama yang akan saya sampaikan adalah kedua atau ketiga. Atau kita juga bisa memakai variasi kata finally. Nah, seperti itu. Ini untuk structure. And then for timing. My talk will take about 10 minutes. Nah, ini untuk timing. Biasanya presentasi itu sudah dibatasi berapa waktu atau berapa kesempatan yang diberikan pada presenter. Nah, ini di audiensnya yang belum mengetahuinya akan baik kalau diinfokan terlebih dahulu presentasi ini akan berlangsung sekian menit atau berapa jam seperti itu variasi frasanya adalah the presentation will take about two hours nah, but dua jam tetapi nah, ya, di lebih rincikan lagi there will be a 20 minute break in the middle nah, akan ada waktu istirahat pada pertengahan presentasi we'll stop for lunch at 12 o'clock Disampaikan juga bahwa akan berhenti, atau tepat jam berapa sudah selesai. Ini beberapa frasa yang bisa digunakan untuk timing. Next, will be about discussion policy. Nah, biasanya di awal kaitannya dengan discussion policy ini juga adalah membatasi tentang um, atau mengawali tentang poin tanya jawab, nah discussion atau question. And so itu meliputi discussion ya. Yeah. Please interrupt if you have any questions. Nah ini frasa yang bisa digunakan. Atau dengan menggunakan, after my talk there will be time for discussion and any questions. Jadi disampaikan oleh pembicara bahwa saat itu dia tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga nanti akan ada sesi tanya jawab. Ini sebaiknya disampaikan di awal akan lebih baik. Jadi audiens juga selain mencatat materi juga mempersiapkan poin untuk ditanyakan. Nah, ini beberapa useful expressions kaitannya dengan getting started atau bagian presentasi di awal. Ini silakan dicermati beberapa frasa yang dipakai atau expression yang dipakai. Dan kalian boleh berimprovisasi atau menggunakan frasa lain yang memiliki inti yang sama dengan poin-poin lima ini. Oke, okay, next kita tadi kan sudah sepakat atau sudah saya sampaikan bahwa kita akan melewati bagian middle. Jadi dari initial kita akan discuss useful expression in final. Pada tahapan penutup, yang pertama adalah ending the presentation. Nah, ini adalah yang digunakan untuk menutup atau salam mengakhiri presentasi menjelang akhir presentasi: right, that ends my talk." That's all I want to say for now one. Ini beberapa frasa yang dipakai yang artinya kira-kira baik-baik ini adalah akhir dari presentasi saya atau sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian setelah menyampaikan ending, harus speaker memasuki beginning of the summary. Jadi dia menggunakan frasa untuk memulai menyimpulkan atau mengambil kesimpulan. I would like to end by emphasizing the main point atau, atau points. Nah, akan saya akhiri dengan memenekankan pada beberapa poin seperti itu. I would like to finish with atau saya akan akhiri presentasi hari ini dengan a summary of the main points ringkasan dari beberapa poin atau poin utama. Some observation based on what I have said. Juga bisa diakhiri dengan observasi yang telah dilakukan oleh pembicara. Kemudian, some conclusion or recommendations. Beberapa kesimpulan atau saran. A brief conclusion atau Simpulan singkat, nah ini beberapa frasa ini pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu pembicara mengarahkan audiens bahwa setelah ini akan diambil kesimpulan. Untuk frasa yang dipakai dalam concluding, there are two conclusions, nah atau there are two recommendations, nah disampaikan bahwa ada berapa dua tiga atau lainnya atau lebih dari itu. What we need is, nah dari kesimpulan yang diambil itu, yang perlu dilakukan adalah, atau yang kita perlukan adalah, seperti itu. I think we have to, nah, opini pembicara bahwa setelah disampaikan kesimpulan, yang perlu dilakukan adalah, seperti itu. Atau, I think we have seen that we should, nah, dari simpulan yang disampaikan, tampak atau terlihat bahwa yang harus kita lakukan adalah, nah ini adalah beberapa frasa yang bisa digunakan ketika mengambil kesimpulan serta mengarahkan ke penutup. Oke, okay. last, introducing discussion. Nah ini nanti juga arahnya menggiring atau menuntun atau clue pada audiens bahwa setelah ini adalah sesi discussion atau question and so. Dan beberapa frasa yang bisa dipakai adalah That concludes the formal part of my talk. Atau that concludes my talk. Simpulan yang disampaikan sebelumnya itu adalah keseluruhan dari presentasinya atau presentasi pembicara saat itu. Atau Thanks for listening. Now I'd like to invite your comments. Terima kasih telah mendengarkan dan setelah ini akan saya hargai kalau ada komen dari audience. Nah, seperti itu kira-kira maknanya. Now we have half an hour for questions and discussion. Nah, disampaikan bahwa kita punya waktu setengah jam untuk sesi tanya jawab atau diskusi. Baik, right. now any questions or comments? Nah ini lebih direct ya, lebih langsung ya. Baik, adakah pertanyaan atau komentar seperti itu? So, now it be very interested to hear your comments atau jadi apakah ada komentar dari bapak ibu sekalian? Nah, kira seperti itu maknanya. Silahkan dicermati bahwa ini adalah beberapa frasa yang dipakai ketika pembicara sudah sampai pada akhir materi dan juga mengarahkan pada sesi tanya jawab atau diskusi. Oke, okay. next kaitannya dengan diskusi. Nah, atau nantinya akan ada sesi tanya jawab. Ini ada beberapa useful expression dealing with handling questions. Jadi ini adalah beberapa frasa yang dipakai ketika pembicara menghandle atau mengelola sesi tanya jawab. Nah, beberapa poin yang perlu diperhatikan bahwa pertanyaan itu ada yang understood but difficult dipahami, memahamkan tetapi sulit. Kemudian understood but irrelevant bisa dipahami, diterima, tetapi tidak sesuai dengan konteks materi hari itu. Atau not understood, tidak bisa diterima pertanyaannya, mungkin karena susunannya tidak sesuai. Atau penerimaan pembicara berbeda dengan pertanyaan yang disampaikan. And the last is check understanding atau clarifying kaitannya adalah setelah menyampaikan jawaban atau menerima pertanyaan diklarifikasikan kepada penanya, pembicara mengklarifikasi moderator atau pembicara mengklarifikasi kepada penanya apakah benar pertanyaan yang dimaksud seperti ini dan juga jawaban yang diinginkan sudah cukup memahamkan penanya. Nah, seperti itu. Kita masuk pada expressionnya untuk jenis question understood but difficult. Nah, ketika pembicara menerima pertanyaan yang bisa dipahami tetapi sulit dijawab, bisa disampaikan bahwa that's difficult question to answer in a few words. Nah, disampaikan bahwa um, pertanyaan ini cukup sulit dijawab dalam penjelasan ringkas. Nah, seperti itu. Atau it could be atau disampaikan bahwa mungkin seperti itu. In my experience, atau pembicara mengacu pada pengalamannya untuk menjawab pertanyaan audiens itu. I would say, atau si pembicara menjawab pertanyaan yang dikategorikan sebagai pertanyaan sulit tadi, sesuai kapati, kapasitas pembicara Kaitannya dengan materi hari itu, jadi memakai kata "I would say I don't think I'm the right person to answer that." Perhaps Mr. Holmes can help, atau disampaikan ketika di situ ada lebih dari satu pembicara bahwa mungkin saya kurang memahami ranah ini, dan mungkin bisa bapak atau ibu siapa membantu menjawab pertanyaan ini yang dianggap memiliki pengetahuan lebih kaitannya dengan pertanyaan yang disampaikan itu diperbolehkan atau malah lebih disarankan supaya jawaban yang diinginkan atau jawabannya disampaikan sesuai dengan jawaban yang diinginkan atau dengan ekspresi I don't have much experience in that field nah disampaikan bahwa pembicara tidak mempunyai cukup pengalaman atau pengetahuan kaitannya dengan ranah pertanyaan yang disampaikan. Ini mungkin terjadi ketika dalam suatu sesi atau suatu um, event seperti itu ya ada lebih dari satu pembicara. Oke. Okay next expression on understood but irrelevant question nah ketika pembicara menerima pertanyaan yang bisa dipahami tetapi tidak relevant dengan materi maka beberapa frasa yang bisa disampaikan atau digunakan adalah i'm afraid that's outside the scope of my talk atau outside the scope of this session nah. if i were you i'd discuss that with Nah, saya khawatir, atau tampaknya, pertanyaan yang disampaikan um, keluar dari materi hari ini. Nah, mungkin saran saya nah, seperti itu, Anda bisa mendiskusikan hal ini dengan nah, itu disampaikan seperti itu. Boleh, I will have to come to that letter, perhaps during the break as we are short of time mungkin karena keterbatasan waktu dan materi yang ditanyakan atau pertanyaan yang disampaikan di luar materi hari itu bisa disampaikan bahwa mungkin ini akan saya jawab tetapi tidak sekarang nah ini pengalaman saya ketika mengajar teman-teman um, ketika mempelajari grammar ya grammar itu kan tidak bisa di Potong-potong jadi materinya pasti bersambung. Nah, terkadang karena teman-teman merasa penasaran atau mungkin ingin memahami sesuatu lebih, itu pertanyaannya sudah masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, biasanya saya arahkan materi ini, nanti mungkin akan kalian terima pada semester depan. Nah, jika kalian ingin menanyakan atau diskusi lebih lanjut, bisa chat saya langsung. Nah, seperti itu. Misalnya kalau dalam konteks kita ya. Jadi untuk frasa itu bisa di variasi. Oke, next. Not understood. Nah, ketika pembicara menerima pertanyaan yang tidak memahamkan atau tidak bisa dipahami maka frasa yang dipakai atau disampaikan adalah sorry I'm not sure I have understood could you repeat nah, maaf saya kurang bisa menerima pertanyaan yang disampaikan apakah bisa diulangi nah seperti itu Are you asking if atau menanyakan apakah anda menanyakan nah seperti itu do you mean nah, ini lebih direct ya lebih langsung I didn't catch The last part of your question nah, disampaikan bahwa mungkin yang tidak dipahami oleh pembicara, bagian mana yang kurang jelas. Nah, itu disampaikan. If I have understood you correctly, you mean is that right? Nah, kalau saya tidak salah memahami, maksud pertanyaan Anda adalah seperti ini: apakah betul nah, seperti itu? and the last checking understanding atau kecukupan jawaban yang disampaikan kaitannya dengan pertanyaan does that answer your question atau is that okay is it quite understandable nah sejenis istilah seperti itu atau frasa seperti itu apakah jawaban yang saya sampaikan cukup memahamkan jawaban singkat yang saya sampaikan sudah bisa diterima atau dipahami seperti itu. Jadi ini adalah beberapa frasa kaitannya dengan handling questions atau mengelola pertanyaan. Bisa dicermati. And thank you for your participation. Thank you for listening. And now let's go back to our chat room and continue our discussion. Okay.